mana sih waitersnya tuh? Ini tempat orang mewah di sini. Ya udah sih, aku berduit. Aku mau baju sobek-sobek kayak gitu. Ya ben. Ngegembel di sini ya, jangan di sini lah. Ya aku mau cuma numpang duduk doang. Biasa lah, pergi pergi enggak. Ayo pulang. Bos apa ya? Bos siapa? Ini bos saya. Mbak. Bos apa? Kerja. Oleh kerja. Ayo pulang dulu. Ayo kerja cari botol. Botol. Mau beli siapa? Ini mau beli siapa? Masa bohong. Iya benar sih. Saya supir enggak? Enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin dia tuh. Eh yang benar sih, Kak. Iya. Ya udah Kak, makasih ya. Aku mau pulang dulu. Ini mau beli siapa? Mobil aku, Kak. Oh, jangan salah orang ini. Beneran. Oke, aku mau menginfokan bahwa Scarlett tidak hanya mempunyai rangkaian body care, tapi juga punya rangkaian face care yang terdiri dari acne series dan Bregli series. Nah, kebetulan banget, jadi awak tuh ada jerawat satu dan awak ini lagi pakai acne series yang pokoknya mampu menghilangkan jerawat. Oke, face care yang awak pakai sekarang yaitu ada acne facial wash, ada acne serum, ada acne cream day dan acne cream night. Oke, jadi bisa menyesuaikan kulit kalian. Jika kalian lagi berjerawat, kalian cocok banget pakai acne series. Dan kalian yang kulitnya lagi normal seperti biasa, kalian cocok pakai Bregli. Oke, sebelum menggunakan skincare-nya, awal biasanya bersihkan dulu aja dengan acne facial wash. Kita cuci muka dengan acne facial wash yang mengandung vitamin C, mugwort hydrosol, lemon water, tea tree water, jeju aloe vera. Dapat membantu membersihkan dan merawat kulit berjerawat, melawan bakteri penyebab jerawat, dan menyejukkan kulit yang teriritasi ringan. Dan ini teksturnya benar-benar lembut dan ada buliran-buliran. Sangat aman buat kulit wajah kita, yang dapat membersihkan kulit wajah kita dan melembabkan kulit wajah kita. Oke, setelah kita membersihkan wajah dengan acne facial wash, kita pakai acne serumnya. Kita langsung apply aja. Yang teksturnya ini sangat lembut banget. Pokoknya nyaman di kulit kita. Kita langsung pakai. Nah, jadi ini tuh teksturnya itu nggak terlalu kental, kayak nggak terlalu cair juga, jadi enak banget buat di-apply ke muka kita. Di antaranya mengandung vitamin C, tea tree water, jeju centella asiatica, salicylic acid yang dapat membantu merawat kulit berjerawat dan melawan bakteri penyebab jerawat ataupun beruntusan. Oke, setelah kita pakai acne serumnya, kita pakai acne cream night. Aku pakai acne cream night-nya. Ini teksturnya sangat lembut banget. Kita langsung aja apply ke muka kita. Oke, karena awak ini pakainya malam hari, awak pakai acne cream night, dan untuk besok pagi kita akan pakai acne cream day. Acne day cream ini mengandung double action salicylic acid yang dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat, membantu mengeksfoliasi sel-sel kulit mati, mengandung vitamin C yang dapat membantu meratakan warna kulit, dan masih banyak manfaat lainnya. Intinya, acne day cream ini membantu melembabkan dan merawat kulit berjerawat. Nah, untuk acne cream night ini mengandung CM Acnatu yang dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat, natural squalene membantu menjaga kelembapan kulit, dan vitamin C juga membantu meratakan warna kulit, dan masih banyak manfaat lainnya. Intinya dari acne night cream ini dapat membantu melembabkan dan merawat kulit berjerawat. Oke, jadi untuk produk Scarlett ini semuanya pastinya sudah terdaftar di BPOM dan tidak mengandung merkuri, yang aman untuk kulit kita dan semua jenis kulit. Harganya per pieces itu Rp75.000, tapi pastinya kalau ada promo, pastinya ada harga spesial buat kalian. Jadi aman untuk kulit wajah kita. Oke, kalian yang mau order, silakan langsung klik link yang ada di description box. Aku kasih linknya di description box. Buruan kalian order Scarlett sekarang juga. Target.
Aduh. Minta minum. Aduh. Kak, ada bot, ada botol nggak kak? Nggak ada. Nggak ada ya. Aku haus banget kak. Aku cuma cari botol. Aduh. Kamu gak ada kerjaan. Kenapa kak? Aku cuma cari botol doang di sini kak. Ya ada botol di sini tuh. Di sini nggak ada. Kamu pemulung. Aku boleh minta uang nggak kak? Nggak ada. Aku mau minum kak. Aku butuh minum kak. Nggak ada. Air banyak. Kan itu nggak bisa diminum kak. Bisa. Aku mau air putih aja nggak ada kak. Nggak ada, ini tempat elit ya. Ini tempat elit loh. Kenapa sih kak? Kan aku mau numpang istirahat doang, mau cari minum kak. Tempat elit ada gembel kayak kamu sih. Kenapa kak? Ya tempat elit tuh nggak boleh. Ada tempat, ada orang kaya ini tuh. Kan aku cuma numpang. Ini bukan tempatnya, ini tempat elit, tempat orang kaya. Aku cuma numpang cari botol doang kak, mau minum di sini emang nggak ada ya. 2.000 aja kak buat minum, buat beli minum kak. Aku nggak punya recehan ya, karena nggak ada uang recehan. Uang aku tuh semuanya 100.000-an, 50.000-an. Kenapa sih kak? Masa aku ngasih gembel 100.000? Ya nggak apa-apa kan, namanya juga sodako. Sodako mah berapa aja kak. Emang kakak gak mau sodako ya? Iya. Aku nanti kalau sodako ngurangi. Aku rasa saya tuh dikurangi. Nama gak ada. Aku harus ke. Aduh gak ada minum ya di sini. Maksa aja ya ini orang. Kenapa sih? Kakak bisa beli minum. Ya pakai uang, makanya kerja. Ya aku bukan juga. Gembel kayak gini. Aku juga kerja kak, cari botol buat di. Kerja tuh bukan di sini. Ini meminta-minta gembel. Ya namanya juga kak aku. Gimana aku juga lulusan SD kak, nggak ada kerjaan susah. Boleh minta nggak kak? Ya boleh. Elit. Tempatnya orang berduit di sini tuh. Aku cuma numpang duduk doang kak di sini kak. Ya duduknya jangan di sini, jangan deket-deket aku dong. Kan duduk di mana aja kak, ini tempat umum kok. Nanti tuh mau yang nggak mendatangin aku tuh balik lagi. Kenapa sih kak? Tapi cowok akunya tuh pergi, ada kamu. Kan kakaknya sendiri ya. Iya, aku tuh lagi janjian, di sini lagi janjian loh, tahu nggak? Nggak tahu kak. Ini pacar aku bentar lagi kesini. Ya, aku cuma numpang duduk doang di sini kak, nggak apa-apa. Ya jangan malu-maluin aku coba. Ya, gak ada tempat lain apa? Aku cuma duduk doang kok di sini kak. Eh aku tuh kesel lama-lama tuh ya. Aku, ya udah sih kak, kan aku nggak ganggu kakaknya. Ya itu dari tadi ngobrol terus diajakin ngobrol. Masa aku temennya gembel. Ya udah kak, aku di sini kok. Nggak ada jangan kak. Jangan di sini, ngejauh sana. Minta sama orang lain tuh, jangan sama saya. Nggak ada recehan. Aku capek kak, numpang duduk dulu kak di sini kak. Ya aku nggak suka ini. Ini mana sih waitersnya? Kenapa sih kak? Ya kamu bikin kesel. Ya udah kak, aku kan cuma numpang duduk doang kak di sini kak. Nggak ganggu kakak. Kalau ada air di sini aku bantu. Ya, aku nggak ganggu kakaknya kok. Iya kak. Yang lain juga sama saya.
romantis ininya dideketin sama gembel. Ya udah suka. Kan aku numpang bentuk doang di sini kan. Emang nggak boleh. Susah banget sih dibilangin ya. Kenapa sih kak? Ya akhirnya tuh risi terganggu. Aku cuma numpang duduk doang di sini kak, numpang istirahat kak. Aku capek dari tadi. Tempatnya kamu tuh jangan di sini, bukan di sini loh. Emang di sini nggak boleh kak? Nggak boleh. Kan boleh aja. Ini tempatnya tempat... orang cantik, tempatnya berduit, tempatnya orang elit. Tapi aku diizinin cari botol di sini kak. Gak ada yang izinin. Ada kak pemiliknya? Pemilik ada kak, aku nggak diusir kok. Aku cuma numpang cari botol doang kak di sini kak. Emang di sini ada botol? Ya kan biasanya ada di tong sampah kak. Mana tempatnya nggak ada? Itu ada di ya, situ. Ada nggak? Nggak ada kak. Yang nggak ada lah. Ya udah kak, aku numpang duduk aja di sini. Aku ngamen aja di kakak ya. Ngamen dibilang gak ada recehan. Masa aku harus ngasih 100 ribu ke kamu? Nggak apa-apa kak, namanya juga sodako. Sodako mau berapa aja. Penting buat makan saya nih biar kenyang. Ya, bagi-bagi sedikit kak. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Ya ampun, aku tuh tambah pusing ini. Sayang angkatan. Iya kak, aku di. Ini orang gila masuk ke sini. Kenapa? Kenapa sih kak? Ini tempat orang mewah di sini. Ya udah sih kak, aku berduit. Aku apa baju sobek-sobek kayak gitu? Ya pen. Ngegembel di sini, ya jangan di sini lah. Ya aku mau cuma numpang duduk doang. Oh, kalau kamu bilang biasa, ya, apa ini pergi nggak? Pergi nggak? Iya kak. Mana sih? Astagfirullah. Ya Allah. Diusir di sana, diusir di sini, diusir. Bismillahirrahmanirrahim. Maula Dosa.
padamu. Murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Hah? Enggak apa-apa, Kak. Bukannya Kakak terganggu ya? Oh, enggak. Aku kemana, Kak? Aku duduk di sini. Enggak apa-apa, Kak. Ini enggak apa-apa di sini, Kak. Aku mau tuh jadi sedih. Aku di bawah aja, Kak, ya? Jangan, oh. Jangan di atas. Oh, di atas aja. Takut kotor, Kak. Ya. Alhamdulillah. Maaf ya, aku galak banget sama kamu. Enggak apa-apa, Kak. Mungkin aku bikin kesel. Terus kakaknya mungkin moodnya lagi enggak enak juga ya. Soalnya aku tadi, dari tadi haus banget, Kak. Haus? Iya, Kak. Ya udah, aku gak mau pesenin minum dulu ya. Aku aja aku ya. Repot, Kak. Ngerepotin enggak? Apa-apa. Oh, enggak ya. Terharu jadinya tuh kamu ngelawatin ya, aku jadi sendiri. Gak apa-apa, Kak. Mas. Ini gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa. Aku jadi ngerepotin kakaknya. Aku minum, Kak. Manusia punya hati. Aku minum, Kak, ya. Aku tuh lagi cari botol-botol gitu, Kakak. Soalnya ada adik aku yang harus aku kasih makan, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Aku. Tua kamu kemana? Aku sama adik aku aja, Kak. Aku bingung. Aku cari kerja juga susah. Aku cuman lulusan SD gitu, Kakak. Iya. Kan zaman sekarang susah cari kerja, Kak. Enggak, kalau ada kemauan enggak bisa. Aku ada kemauan, Kak, tapi aku bingung, Kak, mau gimana, Kak. Aku HP aja enggak punya. Ngebantu siapa gitu, barangkali saudara apa teman kayak gitu. Iya. Ya pengennya sih gitu, Kak. Tapi aku enggak punya baju, Kak. Ini baju aku aja cuman satu, Kak. Ini kalau basah dikeringin lagi gitu, Kakak. Itu diminum ya, lagi. Iya, ini harus diminum lagi. Iya, Kakak. Makasih banyak, Kak. Iya. Aku yang minta maaf, ya. Aku juga minta maaf, Kak. Aku minta maaf sama kakaknya. Aku ya, udah. Akunya tuh kesel. Ya mungkin kakaknya. Itu lagi banyak masalah. Kamu datang kayak gitu, bikin aku stres. Itu tersentuh banget tadi sholawatan kamu. Alhamdulillah, Kak. Iya, soalnya aku suka banget sama sholawatan gitu, Kakak. Belajar ngaji di mana? Aku pernah waktu itu madrasah gitu, Kakak. Sekolah madrasah. Jadi alhamdulillah aku bisa sedikit-sedikit, Kakak. Aku bisa ya ngaji gitu, sedikit-sedikit ngaji. Aku sih pengennya ikutan lomba-lomba gitu, Kakak. Tapi aku suaranya bagus itu. Tapi aku bingung, Kak, harus lewat mana. Aku gak ngerti, aku gak punya HP. Makanya aku bingung, Kakak. Ya ngomong aja ke teman, ada gak apa di musola tuh ada yang ngerti dia kayak kemarin di musola. Aku aja. Nanti kalau ada lomba-lomba kan biasanya acara-acara di masjid gitu ya. Iya. Tapi aku bingung, Kak. Aku selalu dijauhi karena pakaian aku aja kayak gini, Kak. Nggak punya. Buat makan aja udah bersyukur banget, Kak.
lomba-lomba ngaji gitu kakak. Coba sholawatin lagi, artinya tetap haru banget. Oh kakak mau dengerin sholawat lagi? Boleh gak papa? Sholawat apa aja ya kak? Apa aja yang mungkin melihat kesalahan kita gitu. Iya. Kitanya sadar kalau kita tuh ya banyak dosanya. Iya. Oh iya aku lupa tadi aku tadi dikasih ini. Ih, kamu punya HP sih? Aku punya tadi handphone. Dari mana? Aku tadi dikasih kak. Dikasih dari mana? Kamu dari tadi perasaan gak bawa handphone kayak aku gitu. Tadi dikasih sama orang. Sama siapa? Ini bagus banget loh. Kok bisaan sih? Nggak bagus tahu. Banget. Nggak tahu kak. Dari mana? Aku dikasih tadi. Makanya kamu kayak gini kok punya ini. Nggak iPhone tahu. Bagus banget ih. Aku dikasih jadi masa? Aku alhamdulillah banget. Nggak mungkin. Iya seriusan kakak. Tuh. Dari mana coba? Nggak tahu. Dari ngambil sama orang kan? Enggak kak, kan nggak boleh. Yang benar. Iya, kan kita nggak boleh maling kak. Iya, tapi iya. Kok aneh banget. Ya nggak tahu kak, aku dikasih. Ih, baju sobek-sobek kayak gini, HP-nya iya. Bagus banget, iPhone. Jadi aku mau sholawatan. Aku dikasih kak, seriusan kak. Yang benar. Iya gak dikasih. Nyuri, kan? Enggak kak, kan nggak boleh kita nyuri kak. Aku sholawatan kak. Iya. Boleh ya. Coba. Zaman sekarang banyak wanita merias diri bagai telanjang dengan senang hati pamerkan badan katanya itu oh sudah biasa, katanya itu oh sudah biasa. Zaman sekarang banyak wanita merias diri bagai telanjang dengan senang hati pamerkan badan katanya itu oh sudah biasa katanya itu oh sudah biasa. Hati tidak malu bila keluar rumah dan tak menghiraukan dengan hukum agama. Hati tidak malu bila keluar rumah dan tak menghiraukan dengan hukum agama. Putri ingatkah engkau membuka aurat
sangat berdosa membuka aurat, sangat berdosa. Sallallahu ala Taha al-Yamani, syafi'i al-khalqi fi yawmi al-qiyamah. Sallallahu ala Taha al-Yamani, syafi'i al-khalqi fi yawmi al-qiyamah. شفيع الخلق في يوم القيامة. وأوضع في الهوى قصدي وشاني على ورعي وجنبان الملامة. وأوضع في الهوى قصدي وشاني على في العلم والتقوى زماني، وفي الأخرى إلى دار المقامة، وفي الأخرى إلى دار المقامة. صلت الله على طه شفيع الخلق في يوم القيامة. صلت الله على طه اليماني، شفيع الخلق في يوم القيامة، شفيع الخلق في يوم القيامة. الحمد لله. الحمد لله. Iya kak, makasih banyak kak ya. Tapi kayaknya tadi kakak tahu ya sholawatnya ya. Tadi perasaan kakak ikutan? Aku oh. Ya inget aja. Oh pernah. Denger, sering denger. Oh sering denger ya. Suaranya apa? Suaranya. Ya gimana ya? Aku kamu masih. Mau makan gak? Aku enggak sih kak. Aku dari tadi cuman haus aja gitu. Iya dari tadi. Itu cowok kakak bukan? Siapa? Bukan. Pak ayo pulang. Apa ya? Ini bos saya. Mbak. Bos. Gak kerja. Oh lagi kerja. Dia? Ayo pulang dulu. Lagi kerja cari botol. Botol. Mobil siapa? Ini mobil siapa? Mobilnya dia. Masa kok? Iya. Bener sih. Saya supir ya kak. Gimana, gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin dia tuh. Eh yang bener sih kak. Ya udah kak, makasih ya. Aku mau pulang dulu. Ini mobil siapa? Mobil aku kak. Oh, jangan salah orang ini beneran. Ya udah kak, makasih kak ya. Ya. Kamu orang kaya? Enggak kak. Ntar kak. Aku ngomong sesuatu kak. Aku mau ngomong sesuatu. Aku sebenarnya sekarang lagi ini kak, percakapan kita sebenarnya direkam pakai kamera gitu. Enggak nyeder kakaknya. Aku lagi bikin video kak, aku lagi bikin video YouTube. Emang enggak sadar sih di pojok sana ada kamera tuh.
ada abang-abang tuh. Iya, aku. Tuh, terus di ujung sana tuh. Iya, aku lagi bikin video YouTube, Kakak. Aku lagi sosial eksperimen. Aku enggak tahu. Ya. Ini sebenarnya HP aku sih. Aku boleh enggak, Kak? Ini aku mau minta izin, Kak. Aku boleh enggak ini di-upload di channel YouTube aku? Boleh. Hah? Boleh enggak apa-apa ya? Boleh enggak apa-apa. Maaf lah tadi. Maaf gak tadi aku ya. Bikin kakaknya kesel ya. Iya. Maaf banget ya, Kak. Ya udah. Ya udah aku pamit, Kak ya. Iya, benar itu. Iya, benar, Kak. Enggak apa-apa kan aku ya, apa-apa. Ya udah, makasih, Kak ya. Assalamualaikum, Kak. Salam. Ayo, cus.